Hai, selamat siang Aisyah. Belum berani-beraninya muncul-muncul di siang hari ini. Gak kapok juga nih saya omelin. Oke, selamat siang juga lah. Sok aja kalau bikin kesalahan lagi tak omelin lagi nih. Aisyah nih belum kapok juga. Ngucapin selamat siangnya ke siapa ini? Ngucapin selamat siang tapi ada tanda apa? Ada tanda tanyanya ya. Maksudnya apa nih? Aisyah nih, selamat siang, tanda tanya. Maksudnya siapa? Hai, selamat siang, seharusnya kan nggak pakai tanda tanya kan? Ini mah pakai tanda tanya coba. Jadi bingung nih, komentarnya Aisyah nih bikin bingung nih. Apa nih? Katanya nggak mau diomelin, nggak mau disalahin. Iya, emang selalu salah ya Aisyah nih ya. Ngucapin komentarnya tuh salah ini nih. Hai, selamat siang, seharusnya kan selamat siang semuanya, atau selamat siang pangeran host, mas, atau apa. Ini mah tanda tanya ya. Salah ini nih, Aisyah nih. Gimana nggak diomelin coba. Orang dia selalu salah. Ya. Hai, selamat siang, tanda tanya. Maksudnya apa? Nanya ini mah. Bukan ngucapin selamat siang ini mah. Aisyah. Ya. Mana? Jadi orang harus pintar apanya. Aisyah ngaku pinter, harus pinter. Orang sering salah, ngaku pinter. Harus pinter, emang kamu pinter Aisyah? Kalau ngaku pinter, kenapa kemarin-kemarin diomelin? Punya kesalahan. Ngomong aja sering salah. Kemarin baru aja diomelin gara-gara salah. Sekarang ngomongnya harus pinter. Gimana kamu ngomong pinter orang... Orang salah terus ya. Sekarang barusan salah mengucapin selamat siang pakai tanda tanya. Salah kan? Ya. Aisyah. Ngomong ngaku pinter. Pinter tapi sering buat kesalahan. Belum kapok juga, sering mewek, sering nangis gara-gara diomelin masih aja. Datang ke sini diomelin lagi, nangis lagi, mewek lagi, datang lagi mewek, nangis lagi. Sekarang nangis mewek lagi diomelin. Besok-besok nggak tahu nih, masih kapok apa enggak nih. Atau nggak tahu nih ke depannya kapok apa nih Aisyah nih, sudah berapa kali diomelin nih.